kami merasa berterima kasih lah Pak. Ya, berarti pimpinan daerah kita ini open dengan tukang becak, abang becak. Jadi kalau bisa ini ya bisa seterusnya berlangsung, jangan waktu-waktu seperti ini aja. Nah, misalkan nanti entah ada di Lebaran nanti kan, ataupun untuk kurban. Nah, jadi untuk kelanjutannya kalau bisa hubungan masyarakat dengan pimpinan itu semakin erat itu lah. Kami dah tak ada yang boleh kenal bendera. Kau punya istri, kau punya anak. Kau harus bertekad mencari uang. Kau mencari makan. Kau beri makan istri dan anakmu. Perkara kau sengsara itu hanya pandangan kau aja itu. Jangan kau pikir aku dulu-dulu enak kali bapak itu. Salah kau, bukan enak aku ini.